أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغري محجل وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان أول كلامه لا إله إلا الله وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة اللهم وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة اللهم يا رب ال أما بعد حضرة المحترم المكرم برعلم برقيائي الذين هم ورثة الأنبياء yang saya ta'zimi, yang saya hormati, yang tansah kula muliakan keluarga besar dzuriyah saking almarhumah Simbah Yai Madisan, Simbah Yai Kasmuni lan sedaya masyayikh Masjid Radhatul Huda. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Rama Yai Haji Amin Syarif, ngarsanipun Rama Yai Haji Ahmad Nuhyani. Ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati lan sedaya dewan kiai wonten ing dusun Panye Retan, wonten desa Sida Mukti, wonten kecamatan Pati Muan, Kabupaten Cilacap, Godong Laban, Godong Elayu, Panyeretan, I love you. Yeah. Alhamdulillah. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun para sesepuh pinisepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing tutur tansah kula hormati pangembating praja pantem pantuming kawula dasih songsong agung wonten dusun Panyeretan desa Sida Mukti ngarsanipun Bapak Sutrisno Bapak kepala desa tansah kula hormati ngarsanipun Bapak Carik Bapak Gus Warang ngarsanipun Bapak Kadus Bapak Misbahuddin ingkang tansah kula hormati ugi ngarsanipun jajaran saking pemerintah Forkombinca Padimuan ngarsanipun Bapak Camat ingkang mewakili ingkang tansah kula hormati Bapak Babinsa Babin Kapdimas Bapak Turyanto Bapak Eko ingkang tansah kula hormati lan ugi sedaya takmir masjid takmir musala se Sida Mukti se Padimuan tansah kula ta'zimi kula hormati lan sedaya kanca-kanca sederek santriwan santriwanti lan wali santri tansah kula hormati lan jajaran panitia tansah kula hormati lan sedaya para rawuh seral muslimin muslimat hadirin hadirat mboten supaya mboten kata lompen keluarga besar ranting Sida Mukti Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat KP Ansor Banser rekan-rekan Lita Ibnu IPB NU lan sedaya para rawuh rahimakumullah Allahumma monggo sareng-sareng kita derekaken menekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tahmid sarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat pertolongan milai dunia tumugi benjang wonten akhirat amin Allahumma ya rabbal alhamdulillah pada malam hari ini di pertengahan bulan Dzul Hijjah bulan ini bulan besar wong nyatane wulan besar wulan sing paling apik anggone kula jenengan nglakoni bangun-bangun baik bangun omah maupun bangun rumah dengan pedenya Anda mengatakan seperti itu
Leres, bulan Dzulhijjah adalah bulan sing paling apik nggo bangun rumah maupun bangun rumah tangga. Semua bulan di dalam setahun duwe kisah dan peristiwa dewek-dewek. Kaya ta bulane bulan besar, ngenjang delaman ning bulane bulan Muharram, cara bahasa Perancis bulan Sura. Bulan Sura lan iki bulane bulan besar bulan Dzulhijjah. Kalau kula jenengan di bulan Dzulhijjah urung mampu nyembelih wedhus, nyembelih kambing, gedene nyembelih sapi, nyembelih kebo, korban kambing, korban kebo, korban sapi, monggo sing penting aja korban perasaan lah. Aja korban perasaan. Lah umpama kulon jenengan urung mampu korban wedhus, lagi berusaha nyelengi, berusaha kumpul, kumpul kepengin korban kambing, kok durung mampu, sementing duwe niat apik, duwe niat sing sae, kepengin belajar korban, kepengin ngumpul-ngumpul rezeki untuk berkorban, sambil belajar kulon jenengan nek nang bulan Dzulhijjah monggo pada nyembelih ayam. Tapi ayam di sini, ayam dudu termasuk, ayam bukan termasuk hewan korban. Tapi kenapa para kiai mengajarkan kalau belum mampu korban kambing karena lagi kumpul-kumpul duit, lagi kumpul-kumpul rezeki, lagi nyelengi duit, kapanane bisa tuku wedhus, sedurunge mampu tuku wedhus kon padha nyembelih ayam. Tapi kula matur, ayam bukan termasuk hewan kurban. Pertanyaannya adalah kenapa kalau urung mampu korban kambing diniati lantaran korban napa nyembelih ayam, diniati satu derek hormat ing dalam bulan Dzulhijjah. Nomor dua, diniati ngilangi bakhil, diniati ngilangi pelit, diniati ngilangi medit, ngilangi medit, ngilangi pelit, ngilangi bakhil, ngilangi betitil, ngilangi kayu pil kudanil. Karena ana kalimat al-bakhil qaribun minan nar, ba'idun minal jannah, ba'idun minallah, ba'idun minanas. Wong sing bakhil, wong sing medhit, wong sing pelit, qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Allahumma iya. Nggih. Qaribun apa? Minan nar, perkara neraka. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari swarga. Ba'idun minanas, adoh saka tangga teparok. Tapi asakhi, wong sing dermawan, wong sing seneng memberi, wong sing seneng dono weweh, wong sing ahli sedekah, ahli zakat, qaribun minal jannah, dekat dengan swarga. Qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minanas, perkara tangga teparok. Ba'idun minanar, adoh saka geni neraka. Allahumma ya Rabbal. Tapi kula matur, korban itu hukumnya sunnah. Tapi anakalane korban sing mone sunnah bisa dadi dihukumi wajib. Dalam tanda kutip, dalam tanda kurung. Nomor dua, yang namanya korban itu yang berkorban boleh makan daging korbannya sendiri, asalkan yang berkorban itu tidak lebih makan dari sepertiga dari hewan korban tersebut. Karena Kanjeng Nabi mengajarkan ketika sholat Idul Fitri di bulan satu Syawal, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat Idul Fitri pada Syawalan, Kanjeng Nabi niku ketika badhe berangkat sholat Idul Fitri, Kanjeng Nabi ba'da sholat subuh akan berangkat sholat Idul Fitri, Kanjeng Nabi dahar korma tiga biji. Ditiru nang masyarakat sidamukti, kalau impor kurma alhamdulillah. Tapi misalnya langka kurma, wong nyatane sidamukti ora tukul wit kurma, anane wit gandrol.
Ana newet gandul sunnah Nabi sebelum berangkat salat Idul Fitri, Kanjeng Nabi dahar, Kanjeng Nabi makan korma 3 buah 3 biji. Wong nyatane kula matur, wong nyatane nang Sidamukti ora tukul wit korma, ana newet gandul, ya monggo sebelum mangkat salat Idul Fitri pada mangan gandul ngara telu. Kenapa? Gandul ngarah telu. Ya minimal ngunjuk, ngeteh, ngopi. Niku sunah Kanjeng Nabi makan atau minum secukupnya. Minimal nopo basahi tenggo, basahi kerong, kongen ataupun dahar kacang, dahar jeruk, nopo lah nopo monggo. Berarti makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri adalah sunah Kanjeng Nabi. Kalau sholat Idul Adha, Kanjeng Nabi ketika Idul Adha, Kanjeng Nabi ketika badhe berangkat sholat Idul Adha, Kanjeng Nabi mboten dahar napa-napa, Kanjeng Nabi tidak makan apapun. Karena apa? Yang ingin didahar oleh Kanjeng Nabi, yang ingin dimakan oleh Kanjeng Nabi adalah daging korbannya sendiri. Setelah kondur dari sholatnya Kanjeng Rasul, setelah kondur dari sholatnya Idul Adhanya Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi ingin pertama kali yang didahar setelah pulang dari sholat Idul Adha adalah daging korbannya sendiri. Berarti di sini mengartikan bahwa orang yang berkorban hukumnya sunnah memakan daging korbannya sendiri. Yang jadi pertanyaan adalah apakah dan bagian mana dari hewan korban tersebut? Kanjeng Nabi nopo kambing, waktu itu nopo korbannya nopo kambing. Yang didahar yang dimakan Kanjeng Nabi niku napa? Yaitu bagian wedhus, bagian mendok, bagian kambing sing paling gampang dipundhut, sing paling mateng, cepet mateng, matenge cepet. Napa Bu? Ati wedhus, ati kambing. Maka Kanjeng Nabi setelah kondur sholat Idul Adha, Kanjeng Nabi menyembelih hewan korban tersebut, kambing waktu itu, oleh Kanjeng Nabi diambil dulu bagian ati. Bagian apa? Ati. Orang dadak digoreng, orang dadak digodok. Napa carane Kanjeng Nabi? Dibakar, dikasih jeruk lah atau uyah lah napa niku. Itu pertama yang didahar oleh Kanjeng Nabi. Berarti orang yang berkorban hukumnya boleh, bahkan dihukumi sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur jenengan langkung bijak, apabila jenengan berkorban, Pak Panitia tolong genyong korban wedhus. Nah, bruk. Tapi tolong Pak Panitia, kula berkorban. Ya, nyong ora kepengin daginge Pak Panitia manggon niku mangga dibagi kali masyarakat sidah mukti. Tapi kula request Pak Panitia, napa Bu? Nika tolong dipundhutaken napa? Ati kambing, karena itu menjadi sunnah Kanjeng Nabi. Yang berkorban secara umum boleh mangan, boleh dahar daging kurbane. Tapi mengko ana tanda kurung lagi, tanda kutip lagi, yang berkorban dihukumi haram untuk makan daging kurbannya sendiri. Saya matur dalam tanda kutip dan dalam tanda kurung. Lihat tanda kurung itu apa saja Mas Ulin? Yang pertama, sing berkorban, sing berkorban, yang berkorban, wong nek korban nyatane hukume sunah. Tapi tanda kurungnya adalah apabila korban tersebut ketumpangan nadar, ketumpangan utang omong. Bernadar boleh, utang karo Allah kena utang omong. Wong nang Sidamukti ana unen-unen, wong utang kudu nyaur, wong nyilih kudu balekaken, utangi banda saure banda, utangi tembung saure kasu nyatan, utangi banda saure banda, utangi tembung saure kenyataan, dinyatakna dengan perbuatan, dinyatakna dengan perbuatan. Mulane mangga kula jenengan duwe angen-angen nadar kena, tapi deling-eling utang karo Allah wujude nadar,
Utang karo menungsa wujude perjanjian, perjanjian. Quran mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kulon jenengan dadi wong aja kegagan janji-janji karo wong. Misalnya di janji ini, anu yuk ngesuk kondangan mangkat bareng ya. Oke, siap, del del. Mangkat bareng ya. Ya. Iya, kaya iya iya. Katakan insya Allah, wong sing duwe dinang esuk adalah Gusti. Sing ngerti dinang esuk apa sing terjadi adalah Gusti. Menungsa bisa nemung berusaha lan mereka daya berusaha. Maka katakan insya, insya Allah. Utang karo menungsa beti tak gindunya akhirat. Apa mani utang omong karo Gusti. Silahkan kulon jenengan duwe utang mangga. Silahkan kulon jenengan duwe utang mangga. Utang omong iya kena, kena. Nadar boleh, boleh. Asalkan nadare tidak melanggar syariat, aturan dari Allah dan Rasulnya. Lapana mas nadare melanggar syariat anak. Contohnya apa? Ya Allah, umpama nengen suka anaknya kulo lulus SMP nilainya apik ranking 5, kang ngisor. Umpama anaknya kulo lulus SMA nilainya apik, ya Allah, kulo bakal nadare nyolong peleme tanggane misale. Karena nyolong mencuri maka tidak boleh dan tidak wajib nopo ditu turuti, ora wajib disahuri. Kenapa? Melanggar syariat. Tapi kalau nadarnya apik dan tidak melanggar syariat, bahkan memberikan kemanfaatan untuk orang banyak, monggo. Ya Allah, apabila apa-apa-apa-apa kulo bakal yang anak napengajian, kulo bakal yang sodoko maring bocah yatim pi yatu, alhamdulillah. Monggo nadar boleh, boleh. Tapi waqadha uddaini, di antara 5 sunnah Nabi yang terburu-buru dilakoni adalah, di antaranya adalah waqadha uddaini, enggal-enggal ngelunasi utang. Alwaqtu dainun, janji adalah wud, janji adalah wud. Nggih. Nggih. Mulane kula jenengan duwe utang mangga. Duwe utang mang mangga. Silakan kulon jenengan duwe utang, tapi nyatane sunah Nabi mengatakan utang boleh, hutang boleh, riba diharamkan. Hutang monggo, tapi wong sing paling apik adalah orang yang ketika punya utang enggal-enggal terburu-buru untuk melunasi utang tersebut, termasuk utang puasa Ramadan. Ibune jenenge wong wadon kan kadang kala alangane pirang-pirang, alangan tamu tak diundang, deling-eling ibune wulan Ramadan wingi bolong pirang dina, 27 dina. 27 dina. Langgi dieling eling monggo. Langgi maring Surabaya tuku kikir, ditak utang ditagi nang WA malah di blokir ya. Nggih, monggo kula jenengan duwe utang silahkan, tapi wong sing paling apik nek duwe utang paling cepet-cepet terburu-buru untuk lunasi utang, kaitane karo tanggung jawab dunia akhirat. Sing mau nek korban hukume sunah, korban niku sunah, tapi gara-gara ketumpangan nadhar maka sing mari dadi wajib adalah nadhare. Misale kula nadar, ya umpama ya Allah, umpamane apa-apa-apa kula bakal korban mangke teng wulan Dzulhijjah. Sing maune saya secara umum korbane sunnah, dihukumi sunnah berkorban, tapi gara-gara kula utang karo Allah wujude omongan lantaran nadar, maka kula hukume wajib untuk berkorban. Sing mare wajib adalah nadar saya sendiri. Satu poin. Nomor 2, tadi saya katakan yang berkorban hukumnya sunnah mangan daging korbane dewek, tapi apabila gara-gara nadar, tadi saya katakan misalnya kula nadar siji, kalau saya nadare korban, korban niku dadine wajib bagi yang bernadar.
nadare nadar korban. Nomor dua, sing korban hukume sunnah mangan daging kurbane dewek, tapi gara-gara nadar sing berkorban hukume haram untuk mangan daging korbannya sendiri, karena daging korban gara-gara nadar sudah mutlak milik orang. Wis mutlak duwe ke wong liya, duwe ke masyarakat, wis orang ana hak sing berkorban gara-gara nadar. Teling-eling, gara-gara nadar. Nek secara umum tanpa nadar yang berkorban hukumnya sunnah untuk berkorban. Nomor dua, karena tanpa nadar yang berkorban hukumnya sunnah mangan daging korbane. Tapi nek ketumpangan nadar, korban kok ketumbangan gara-gara nopo? Nadar. Korbane karena nadar. Yang berkorban niku hukume wajib untuk berkorban karena nadare. Nomor dua adalah karena nadare yang berkorban hukume nopo? Haram untuk mangan daging korbane dewek karena mutlak menjadi milik orang lain. Ibune takon Mas Ulun, nggih. Nyong takon, lah nika kan kula wektu semana nyong nadar, ndelala kula nadar, tapi mergani kula urung ngerti kula niki kadung mangan daging korbane dewek. Pertanyaannya adalah Mas Ulun, apa nyong kudu mindrone nyembele wedhus maning? Jenengan duwe rezeki tiap tahun korban, alhamdulillah. Jenengan duwe rezeki tiap tahun korban, alhamdulillah. Yang di masyarakat kadang kala mengatakan pokoknya nek korban sepisan nggo seumur hidup mboten. Kula jenengan duwe rezeki tiap tahun nat korban, nang wulan besar berkorban, alhamdulillah dinae rezeki lebih oleh Gusti Allah. Kan kadang kala pikiran kita mengatakan lha wong wingi bewis korban, masa siki korban maning. Dia mengatakan nek wis korban sepisan jarene nggo seumur hidup wis ora korban maning. Mboten, jenengan duwe rezeki korban tiap tahun, tiap besar, alhamdulillah. Tapi nek gandengane karo nadar, dilalan jenengan nadar, nadare korban, tur dilalan jenengan wong urung ngerti mangan daging korbane dewek sing gara-gara ketumbangan nadar, apakah kudu nyembelih maning? Apakah kudu ngelunasi nadar maning? Nek sipate ngelunasi nadar maning go nyembele wedhus maning ora perlu, tapi nek nyembele maning perlu ning go korban di tahun-tahun berikutnya, alhamdulillah. Monggo pripun Mas, jenengan nek kadung wis nyembele wedhus gara-gara nadar berkorban, kadung melu mangan ikut mangan daging korban tersebut, ora perlu ganti maning nadar nyembelih maning. Caranya adalah menurut Imam Syafi'i adalah, carane adalah jenengan dieling-eling wis pirang kilo sing wis jenengan makan. Misale ya tarola kata karo tengah kilo umpama, karo tengah kilo utawane gedene rong kilo, jenengan dahar niki umpama jenengan diling-iling wong nyong wingi mangane ngara limang piring Mas Ulun misale, oh ya misale ya wis sekilo karo tengah kilo, gedene karo tengah kilo, jenengan kontak kon maring bakul daging nang pasar sekilo regane pira? Or berarti patarola kata 150 ewu, duit 150 ewu jenengan diniati di tembung go nyempurnak nambayar nadar sunakan karo Gusti Allah. Duit niku kemudian diberikan kepada wong sing membutuhkan, go fakir miskin, yatim piatu sing memang benar-benar berhak menerima sedekah tersebut. Duit tersebut go tumbas beras, go makan sehari hari, tadi orang kurung gue tuku lato-lato tok, orang kurung gue tuku nopo lato-lato. Lah nikilah barokah ngaji kulon jenengan, nomor dua kulon jenengan dari para masyayikh, para guru-guru kita, ngarsani pun simbah Yai Matizan, simbah Yai Kasmuni, lan sedaya para masyayikh, guru-guru kulon jenengan. Di sini kita mengajarkan kulon jenengan nek ngaji suratul Fatihah nang kono ana kalimat ihdinas siratal. Artinya apa? Artinya naon? Artinya apa Bang Messi? Artinya adalah kulon jenengan nyuwun karo Allah ben dituduhaken di
Nopo dikasih dalan sing lurus, dalan sing lempeng. Ya Allah, tuduhaken kula dalan sing lempeng, dalan sing lurus. Pertanyaannya adalah dalan sing kita patut ikuti, dalan yang perlu kita ikuti, dalan sing perlu kulon jenengan melu, dalane sapa, jalannya siapa, dalane sapa. Jawabannya ada di ayat selanjutnya. Napa bu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu dalane para kiai-kiai kulon jenengan, dalane para masyayikh kulon jenengan, dalane para murabbi ruhina kulon jenengan, sing nuduhaken kulon jenengan ngerti karo Kanjeng Nabi, ngerti karo Gusti Allah. Ana unen-unen laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafnal anbiya, laula murabbi kalonte ayamu rabbi. Kalau tidak ada murabbi ruhina kiai-kiai kulon jenengan, lama arafna rabbi, kulon jenengan ora bakal kenal karo Gusti Allah. Laulal ulama kalonte aya ulama, te aya ajengan, lama arafnal anbiya, kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Bagaimana kita ngerti sunnah Nabi sedangkan kenal beboro, kenal bebabar? Plus, karena Kanjeng Nabi ngendika, man ahya sunnati, sapa wonge masyarakat sita mukti, man ahya, sapa wonge menghidupkan sunnahku, sunnati, sunnahku jare Kanjeng Nabi, faqad ahabani, kang mongko wong iku bakal tak demeni, tak tersenani, tak cintai. Wa man ahabani, lan sapa bae sing tak tersenani, kana ma'i fil jannah, mongko wong iku besok karo aku Kanjeng Nabi bareng-bareng nang swargane Gusti. Amin Allahumma. Mulane kulon jenengan nganak na acara khol seperti ini ben kelingan suratul Fatihah nang kono ana kalimat siratal ladzina an'amta alaihim, karena yang kita ikuti adalah jalane para kiai, dalane para ulama. Tanpa ulama, tanpa kiai, kulon jenengan bisa jadi hari ini esi nyembah kayu watu, esi nyembah berhala. Wis kabukten rikala zaman semono, akeh para menungso nyembah brahala. Banjur sadar lagu musyrik ditinggalno, padha ndherek ajarane Wali Songo. Baleni wis kabukten rikala zaman semono, akeh para manungsa nyembah brahala. Banjur sadar laku musyrik ditinggalno, padha nderek ajarane wali. Ajarane apa baik guys? Ajarane wali songo warna-warna. Zikir tahlil kirim dungo lakonono, maca Quran lan sholawat kulinakno, ziarah kubur aja nganti dilaleno. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, adada ma fi ilmillah isolatan na ibadah bidawami mulkin.
mana kiben lan yasin nanti amal no tunggu kunut subuh aja ditinggal no kelengaji kitab kuning temen no ono cara dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pitutore lebu hati ora krasa tuntunan agama bisa diamal namaga Allahumma salli wa sallim ala wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa maulana muhammadin adada ma khair billahi salatan wali songo pancen nyoto wicaksana anggone podo anyarno agomo kang direko daya kang maneka warna wah-wahane fatwane gampang ditompo Allahumma salli wa sallim ala wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa maulana muhammadin adada lagi salatan ibadat bidawami mulkilah sarang singkombang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin عدد ما في علم الله صلاتان دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على محمد karena bagaimanapun kulon jenengan kenal karo Allah ngerti la ilaha illallah Muhammadur Rasul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul ngerti kalimat niku penyelamat kula jenengan dunia akhirat dari siapa para kiai kiai ini dari siapa sakang kiai ini kiai sampai kepada tabiin sampai kepada sahabat sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi sanad keilmuan penyelamatnya menungsa nang dunia takkan akhirat miftahul jannah kuncine suwargo la ilaha il mulane anak kalimat cerita Eyang Hamengkubuwono III niku duwe anak wadon ayu banget cantik banget oke apa ya lir widadari ngejawantah banget ing ayu dasare anake Nalendra dasare putrane seorang raja nyatane wong wadon turunane wong apik secara bobot bibit bebet bobot, bibit, bebet, wiraga, wirupa, wirama, wis kecekel kabeh. Wiraga, dedeg, piyadege,
dhuwur ora dhuwur banget, ndhep ora ndhep banget, gedhe ora kegedhen, cilik ora kecilikan, lemu ora kelemon, kering ora kegeringen. Ki nyong ngomong kering pada melirik nyong kabeh. Lenggi secara dedek biadak arane wiraga wis pas, wiragane pas, lemu ora kelemon, cilik ora kecilikan, ndep ora kendepen, wong nyatane secara fisik apik banget, wong nyatane trai wong bagus, trai wong ahli tirakat, gentur priatin, pada gulengan ing kalbu, mangan nendra, kaprawiran den KSD, pesunan sarira-nira, sudanen dahar lan guling, nyatane wong gentur tirakate, mateng semedine, kuat rialate. Nek cara ilmu ne kaki dalang, podo guleng ning kalbu, ing sasmito amrih lantip, aja pijen mangan indra kaprawiran den KSD pesunan sariranira sudanen dahar lan guling cara suluke Mbah Gito purba carita swargi Purwokerto bapakipun mayang sari nggih rob tidhem kekayon jagat katya kinoncang ilang ing jaman rame langeng jaman rame jaman sepi anane om manuk mabur mabure ngungkuli langit ngupati sarining pati batang werna panggodaning laku abang putih kuning ireng iku wujude om amin duruk duk ngan ngaten nggih nggih dasare nyatane anake raja putrane Nalendra duwe anak wadon. Eyang Hapungobono tiga niki barokah la ilaha illallah kula matur. Ilmu jap mulane kula ngaji tetep nganggo blangkon, ora nganggo helm. Ben ngapa? Ben jenengan ki paham ilmu Jawa, Islam mendalam Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Kenapa terakhir Barat diruat? Bagaimana bagaimanapun jenengan sengit karo wong Perancis yang katanya non is Islam non muslim tapi bagaimanapun jenengan ngibadah adoh maring Mekah Madinah tilik bangunan awal nang muka bumi jenenge Ka'bah inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarokah bangunan awal nang muka bumi sing dibangun oleh Nabi Adam gara-gara kangen karo swarga ngerti malaikat pada tawaf nang Baitul Makmur Kanjeng Nabi Adam kepengin ya Allah nyong kepengin kaya kaya Allah gawe dam titik punjering bumi sing pancer-ancer karo Baitul Makmur wujude Ka'bah ternyata yang namanya Ka'bah wis ana sejak zaman Nabi Adam cuma zaman Nabi Nuh alaihi salam ning sanes Nabi Nuh yani lho nggih. Nabi Nuh alaihi salam
Nabi Nuh alaihi salam nyatane ana gawe kapal gedhe ora lumrah-lumrah, gawe kapal konang tengah-tengah gunung, nek gawe kapal nang Widara Payung masuk akal. Gawe kapal nang Teluk Penyu masuk akal. Gawe kapal nang Nusa Kambangan masuk akal. Gawe kapal nang Pangandaran nang Majing kelak masuk. Nggih. Gawe kapal konang tengah-tengah gunung, tapi wong nabi ne Gusti Allah, kabeh sing dingendikane oleh nabi itu bukan berdasar nafsu pribadi, tapi dasare adalah wahyu. Setiap ngendikane nabi, setiap ngendikane para nabi dan para rasul itu bukan statement pribadi nabi, tapi semua pengendikan nabi adalah wahyu saking Gusti Allah. Ketika zaman banjir bandang Nabi Nuh alaihi salam, Ka'bah rusak, Ka'bah remuk, kemudian dibangun kembali oleh Nabi Allah Ibrahim wa Ismail alaihi salam. Mulane jenengan ora heran ketika jenengan tilik Ka'bah nang kono jenengan menemukan telapak kaki Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah niku seneng gawe simbol, Allah niku seneng gawe lambang, Allah niku seneng gawe tanda-tanda. Untuk apa? Untuk ben umat selanjutnya tidak melupakan sejarah. Allah gawe simbol telapak kaki Nabi Ibrahim, orang yang membangun kembali, yang renovasi kembali wujude Ka'bah. Allah mengabadikan peristiwa itu, telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam ora ilang nang muka bumi, gawekna yang namanya makom Ibrahim. Lare alit sing soleh, pinter, hebat namanya Ismail alaihi salam waktu itu, alare kecil waktu itu, tempat bermain anak yang soleh, Allah mengabadikannya gawekna yang namanya Hijir Ismail. Allah ternyata seneng gawe lambang, Allah seneng gawe simbol. Untuk apa? Untuk mengabadikan momen-momen tersebut dan agar anak cucu selanjutnya tidak melupakan sejarah. Sekarang banyak orang mengatakan tidak percaya Wali Songo. Wali Songo ranana, Wali Songo hanya cerita belaka. Kenapa? Mereka menganggap Wali Songo orang gawe kitab, Wali Songo orang gawe peninggalan-peninggalan. Akibatnya orang yang tidak percaya dengan Wali Songo, landasannya adalah Wali Songo tidak meninggalkan kitab, Wali Songo tidak membuat kitab. Ora kok bergawe kitab, kenapa ngurusi nang masyarakat, terjun kepada masyarakat, keberwecara ning rupa mindset, cara pandang orang Jawa waktu itu. Kenapa? Kalau ngajari wong bodoh saking gampange, tapi masyarakat Sidamukti waktu rin, masyarakat Cilacap waktu rin, itu bukan orang bodoh. Wong wis kadung pinter, kadung cerdas, apa-apa duwe, apa-apa anak. Ya wong Jawa. Kalau ngandani wong bodoh dituturi, dikandani saking gampange, beda karo wong Jawa waktu semono. Wong Jawa kadung duwe pangeran, wong Jawa kadung duwe apa bae wis ana, tempat sembayang wis ana, Gusti Allah wis duwe waktu semono, waktu semono apa-apa wis ana. Kitab loro gede banget, siji tentang sosial, kitab Sota Soma, kitabnya gede-gede. Negara Kerta Gama tentang hukum negara, kitabnya gede-gede wis apa-apa ana. Tata bahasa orang kurang, orang kurang niki wong Jawa. Kenapa waktu semono wong Jawa kadung pinter, apa-apa anak, apa-apa duwe? Mulane Sunan Ngampel waktu semono ngurusi para pejabat-pejabat tinggi, Sunan Kalijaga terjun ke lingkungan bawah, masyarakat-masyarakat di pedesaan. Keberwicarane ben wong ngerti pangeran caranya bagaimana, ora kok berenggawe niki kitab. Kenapa? Langsung praktik di lingkungan masyarakat. Mulane wong siki, wong-wong sing berdatangan dari negeri luar melebu maring tanah Jawa, gembor-gembor Wali Sanga ora nana, Wali Sanga tidak ada. Alasane mung gara-gara Wali Sanga ora ninggalaken kitab. Mulane Allah seneng gawe lambang, Allah seneng gawe simbol. Tadi Bukit Safa, Bukit Marwah, ono Jabal Rahmah, ono makom Ibrahim, ono Hijr Ismail, ono Ka'bah.
bahkan jeng Nabi Ismail, jeng Nabi Ibrahim bangun kembali yang selanjutnya diuri-uri oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantuk nggih, bubu nggih, ngantuk niku. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Napa yang terjadi? Sri Sultan Hamengkubuwono III duwe anak wadon ayu ning ayu, ternyata sing lamar ndak napa, ndak cuma siji. Iya wajar nek ana wong wadon ayu sing kepengin ya pirang. Wong ana wong wadon wis ayu, turunane wong hebat, turunane wong pinter, wong sak lengen, wong balung gede, wong wibawa, wong hebat. Sultan Hamengkubuwono III kesantriannya luar biasa, ilmu agamane luar biasa. Apa yang terjadi? Otomatis sing kepengin wong nyatane trahe wong apik, trahe wong pinter, trahe piyayi agung. Apa yang terjadi? Sing lamar lebih dari satu. Akhirnya mergane sing lamar lebih kang siji, maka Sultan Hamengkubuwono III mengumpulkan sapa bae wong lanang sing kepengin lamar anak wadon, mangga dikumpulkan lebih dari 40. Aja nganti lewe kang 40. Wis ngene mas-mas, kang-kang sing kepengin padang lamar anak kuwaton, ngene anak kuota 40. Anak kuota wirah 40. Dinteni dina pertama Pak Sutrisno melu nglamar. Dina kelorone Pak Kuswara mangkat. Dina ketelune ya Kaki Misbah melu mangkat. Pokoke sing lamar ki wong pinter kabeh, otomatis wong wadon iki turunane wong pinter, otomatis sing lamar ya dudu wong lanang sing baen wong lanang sing nyatane siap segala hal. Iya dasare ilmune mantep, kemudian kekuatan bandane ya ora kurang, ra orane putrane adipati, ra orane putrane sang bupati, wong arep nglamar anake raja. Sing lamar balung gede kabeh, sing lamar wong pinter kabeh, sing lamar wong hebat kabeh. Akhirnya apa? 40 sing teka Pangeran Patih kabeh, Pangeran Rojo kabeh, sing mangkat wong pinter kabeh, ganteng-ganteng, bagus-bagus kabeh. Anaman yang jenengnya Adipati Ulin. Sapa? Adipati Ulin. Orang mau Adipati Haryo Penang, sang Adipati Haryo Ulin melu ngelamar. Soalnya Adipati Rolun kan itu termasuk bagian dari jomblo, bagian dari petani, pemuda takut nikah. Nah, sing lamar 40 wong, sing lamar orang 40, piyayi 40. Lah nangkono pak, ada satu pemuda, tapi sing pemuda niki jenenge Mas Ahmad. Mas Ahmad niki dudu putrane Adipati, dudu putrane sang bupati, dudu putrane gubernur, anake wong biasa bae. Cuma perkara kiai kesantriannya luar biasa. HB3 ya kesantriannya luar biasa, dilala ana bocah biasa bae, ekonomi biasa. Rumahnya biasa, padahal sing liyane anak-anake raja, anake adipati, anake sang bupati. Otomatis cara gampangane ya sadar diri, sadar rai, sadar bo. Cara bahasa Inggris apa? Insecure. Ya, insecure. Nyatane nggih, apa yang terjadi Mas Ahmad mentalit nyatane cekelan karo para kiai, cekelan karo para ulama. Bismillah, mangsa ora ditulungi karo Gusti. Asalkan niati apik, niati bagus, mangsa ora ditulungi karo pengeran, karo Gusti Allah. Akhire bismillah jaluk ridane wong tua, pak kula badhe nglamar, sengana mangkat, muga-muga Allah maringi gampang urusanmu. Wong tua ngridani keperkara dunya kecekel saking gampange, asal oleh ridane wong tua. Mangkat, ternyata apa yang terjadi? Totale dadi pirah? 40 siji. Genep 40 siji ke wong Jawa kene kaya niku, wong ana 41 barang ganjil diomong genep.
genep 40 sih, siji padahal 40 siji niku barang ganjil. Kok ngarani wong Jawa kok 40 siji genep. Niki hebate wong Jawa. Hebate wong Jawa. Wong ngerti tunggal kowe siji ditakoni tunggale pira. Wong tunggal kowe barang siji malah ditakoni tunggale pira nek ora wong Patimuan ora iki. Nggih nek ora wong Jawa oh ora ngerti 40 siji barang ganjil diomong genep 40 siji. Wong ngerti tunggal kowe barang siji ditakoni anake pira tunggale pira. Nggih. Apa yang terjadi? Akhirnya 41 orang tersebut dikumpulakan teng Pasewakan Agung Mbah Mengkubono Tigo ngendika, para anak-anakku kabeh pun eyang jaluk ngapura karo sira kabeh, umpama pun eyang duwe salah karo sira kabeh, gedhe ning kaluputan sak gedhe ning mambak-mambak banyu ning samudra nyun sih agunging pangapura kaping pindho, pun eyang terima kasih matur gunging panuwun tanpa pepindhan, kalamun sira kabeh duwe niat sing apik, niat sing tulus kepengin ngaras seduluran ngaras sederekan kanthi lantaran dadi putra mantune pen eyang. Kaping telu, umpama pun eyang miji salah siji ne tak pilih dadi mantune eyang, berarti pun eyang niki pilih kasih. Kenapa sing dipilih siji tanpa dasar, berarti pun eyang ora adil. Ben adil kaya pemas nggih eyang pripun? Ben adil sira kabeh sapa bae sing bisa ngudani ni panyuwune pun eyang, sapa bae sing bisa ngudani ni permintaan eyang, sapa bae sing bisa memberikan permintaan eyang, ora pandang apa derajate, ora pandang apa pangkate, ora pandang kue direktur, ora pandang apa tukang cukur, ora pandang apa pangon wedhus, ora pandang apa pangon kebo, ora pandang apa sekalipun bupati paribasan bocah pangon ajang batok lir umpamane, ora pandang perkara derajat sosial. Sapa bae sing bisa memberikan permintaan eyang, sapa bae sing bisa ngudaneni penyuwune eyang, iku sing tak pilih dadi putra mantune eyang. Berarti apa? Adu kecerdasan cara berpikir. Napa eyang? Sapa bae penyune eyang ora ke mung siji? Napa eyang? Sapa wonge sing bisa memberikan eyang wujude manuk gemek? Manuk gemek tapi sing moni jam siji wengi. Sapa wonge sing bisa ngaweh pun eyang memberikan kepada eyang aku habitiko wujude manuk gemek sing moni jam siji wengi, iku sing dadi putra mantune eyang. Nggih eyang ngaten niku, liyane anak-anak bupati anak-anak adipati seneng. Kenapa? Waktu semono goleti manuk kok wengi, wengi butuh alat bantu penerangan. Kang mongko waktu semono wong jaman semono siki sih lampu pirang, pirang. Senter pirang, pirang. Waktu semono wong sing badan duwe lampu petromak, sing badan duwe alat penerangan waktu semono nek ora wong sugih ora. Tapi ndelala wong sing sugih, anake wong sugih, dia itu pewaris bukan perintis. Lah kita adalah perintis bukan pewaris. Mulane kudu gelem berusaha, kudu gelem prihatin karena kita sadar kita adalah anak-anak bukan anaknya pejabat, karena kita adalah perintis bukan pewaris. Lah anaknya dipati anaknya bupati mereka pewaris, orang kerja besuki, orang ngode be anak rezeki, orang ngode be duwe tinggalan pawitan. Apa yang terjadi? Dengan bangga, dengan senengnya anaknya bupati, anaknya dipati, nyong sing arep oleh manuk gemek ya. Kenapa? Nyong duwe senter, nyong duwe lampu, tak goleti mangsora ketemu wengi, wengi goleti manuk gemek, mangsora ketemu wa. Kabe seneng balik kabe, ngulik maring alas, goleti manuk. Pikirannya adalah manuk sing urip, manuk sing wengi-wengi mon, moni manuknya siapa sing wengi-wengi moni? Manuke sapa sing wengi moni?
Tak Mas Ahmad labuh insecure, Mas Ahmad labuh bingung. Bingungnya apa? Wengi-wengi ngoleti manuk karo-karo apa? Karo belarak diobong, karo kelaras diobong, karo kelari diobong, kepriwe. Apa yang terjadi? Akhirnya Mas Ahmad sowan karo ramanipun. Pak, iya nak hasilnya apa? Niki eyang HP tiko nyuwun kudangan, kudangane apa? Kudangane eyang HP tiko njaluk wujute manuk gemuk sing moni jam siji wengi. Sedangkan Pak, niki lampu ora duwe, larang regane ora kabeh wektu semono, nek ora pejabat ora duwe duit nggo tuku napa? Wong mangan waktu semono bekange lan nggih mulane apa yang terjadi Bapak ngrestoni nyatane seorang santri siji berkah dunya berkah harta sakaridane wong tua berkah ilmu sakaridane guru sakaridane para kiai berkah harta benda sakaridane wong tua berkah ilmu sakaridane para kiai murabbi ruhina para kiai yo nak mangkat maring pundi sowan teng Kajen Pati sowan kali Mbah Yai Mutam makin sowan yo nak kali Mbah Yai Mutam makin gurumu nggih jaluk resto wong tua kecekel mangkat maring Mbah Yai Mutamakin Kajen Pati mangkat teng pondok mriko matur napa wontenipun apa ngendikane Mbah Yai Mutamakin nak Ahmad kowe ngerti apa ora tafsirane Eyang Hapetika itu seorang santri kesantriannya luar biasa pikirane seorang rojo-rojo alim orang mung perkara umaro-umaro tok tapi umaro yo seorang ulama anggone mikir-mikire dawa anak wadon ora mungkin dipasrahkan karo wong sing biasa saja perkara ilmu agama apa maning mung modale sugi tok tapi ora kecekel ilmu agama otomatis kepengin duwe anak mantu sing ngerti ilmu agama bimbing anak wadone mung kon duwe keturunan anak matine wong tua mencetak waladin sholihin yad'ulah anak matine wong tua besok anak-anak pada gelem dongak dongak na wong tua terus pripun Mbah Yai kowe mudeng apa ora maksudte manuk gemek kowe gitereng kiai anggapmu apa kula manuk nika sing mau bermabur oh aja salah lho pripun Mbah Yai siki nyong tek takon kalau HP 3 jalukane manuk sing kaya nang pikiranmu kuwi mau nyong tek takon yo nek nggih umpama kowe seorang raja ra orane minimal kowe anake lurah lah lan kaya Pak Sutrisno kowe dadi lurah, kowe dadi umpama, kowe dadi kepala desa. Apa meniko derajate sultan. Kowe dadi lurah, pejabat desa, petinggi nang desa, pejabat tinggi di suatu desa. Kowe duwe anak wadon ayu. Leh mun didik anak wadonmu nyatane banda ya dikuras nggo didik anak wadonmu. Anak ora bener anak wadon wong tua terutama bapak kecipratan dosane la yadkhulul jannata adayus ora masuk surga golongane sampah adayus siapa ya Rasulullah adayus adalah siji seorang suami sing tidak menaruh cemburu kepada sang istri apabila sang istri melakukan pelanggaran syariat tegese apa seorang suami wis wegah ngandani maring sing wadon seorang suami ora duwe rasa cemburu ora duwe rasa kasih sayang lagi kepada sang istri akhirnya apa yang terjadi sing wadon tengah wengi keluyuran rambute dipirang-pirang cat warna ijo kaya pitik 5000-an iya kaya di tuker tambah nang wagean. Apa yang terjadi? Seorang suami tidak naruh cemburu pada sang istri. Sang istri melakukan pelanggaran syariat. Tengah wengi keluyuran ora izin karo suami ora manut karo suami wong lanang bebengan dani suami bebengan dani suami moh memberikan otawa nasihat sing wadon hati-hati itu namanya bisa jadi adayus karena apa? Berarti sang suami telah kehilangan mahkota besar di kepalanya. Mahkota apa Pak?
keempat, mahkota tanggung jawab seorang suami di dalam mendidik istri. Nomor dua, seorang ayah yang tidak menaruh cemburu kepada anak perempuannya apabila sang anak perempuan melanggar syariat. Berarti seorang ayah juga telah kehilangan tanggung jawab mahkota di kepalanya, karena besok nang suwargo ono bapak-bapak digandeng oleh Kanjeng Nabi, dikelilingi oleh orang-orang suwargo. Kanjeng Nabi gandeng bapak-bapak, memperkenalkan bapak tersebut, siapa bapak itu? Dia adalah seorang bapak-bapak di Patimuan sing mampu menghantarkan anak perempuannya dididik agamane, dididik akhlake, sampai nantinya dihantarkan kepada calon suaminya. Alhamdulillah. Nggih, kowe duwe anak wadon, didike wis suwe-suwean, kemudian bandane nggo didik anak wadonmu, akhlake dididik nang kowe, bareng ayu gede pinter, diboyong wong lanang, mung dijoli manuk nang jero kandang. Kira-kira kowe rela apa ora, Nak? Nggih mboten rela, Mbah Yai. Lah iya, apa maning derajate sultan, wong lagi lurah pe ora trima anak wadone dijoli karo manuk. Apa maning derajate napa? Sultan. Lho nggih, maksudnya pripun, Yai? Lah, kaya kene, manuk gemek sing moni jam 1 wengi adalah kalimat tafsiran. Tafsiran ini adalah kowe kudu ngerti manuk gemek. Gemek artine barang sing digegem ora marai remek. Barang sing digegem ora marai remek. Kalau tanpa barang niki kulon jenengan bisa remek nang senapa ora manjing swarga dengan gampang, tapi kudu dikumba disit nang neraka. Wujudnya apa? Ya tadi mulane barang sing digegem bisa nyelamet kulon jenengan, dunia akhirat ora remek. Wujudnya napa? Wujudnya napa? Ya, mulane barang sing digegem ora remek. Wa asirru kaulakum awijharu bihi innahu alimun bidatis sudur. Maksudnya apa? Barang siji sing digegem ora remek, barang siji kalimat tunggal miftahul jannah la ilaha il mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge masyarakat sidamung tinggondeli cekelan la ilaha illallah dakhalal jannah, ora bakal remek dunia akhirat kecekel la ilaha il la ilaha il muhammadur rasul amin allahumma. Mulane alhamdulillah kulon jenengan niki walaupun udu ponakane Nabi, udu putune Kanjeng Nabi, paling pol ya putune Kanjeng Pardi. Tapi alhamdulillah kita jauh dari Kanjeng Nabi, tapi nyatane apa? Kita hari ini, malam ini, dere-dere tahlil sesarengan, dere-dere kirim donga sesarengan, kanti lantaran robana ghafir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, mendoakan para leluhur kita. Wong nyatane Fatihah mengajarkan yang kita ikuti adalah jalane para kiai, boten sirotoka jalannya engkau ya Allah, boten, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, kula ngagem tafsire Gus Baha, siratal ladzina an'amta alaihim buatan sirotoka. Kalau sirotoka kita sing ora mampu, kenapa sirotoka kita? Ya Allah, tudakan jalan sing lempeng, dalane sapa? Sirotoka jalannya engkau ya Allah, kita sing ora mampu, kenapa? Allah itu buatan dahar, kita dila-dila mangan, dila-dila ngemil. Ngemil apa yang paling enak? Ngemilikin kamu selamanya. Uyalah. Nah, terus apa yang terjadi? Allah mboten ngunjuk, Allah mboten ngunjuk, kita dela-dela nginum ngopi, ngeteh, bapake gawe teh, ibune gawe teh, pada seneng ngeteh. Lah nggih, di rumah ibu gawe teh, bapake ngeteh, ibu gawe kopi, bapake ngopi, ibune bapak ibune gawe sirup, bapake nyirup, ibune gawe susu, bapake dawong susu digawe kare di. Dan kita
beda dengan Allah. Allah sing nyedak kula jenengan. Allah qiyamuhu binafsihi. Lah kita ndak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, walaupun sedaya saking Allah, iya, tapi dalam hubungan sosial wong nyata memang kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu, sapa wong iman Allah kelawan dina akhir falyukrim jarahu, hendaklah mulyakna tangga teparoh falyukrim dhaifahu, hendaklah mulyakna tamu ta tamune kulon jeneng cekel swarga. Ora mung perkara Allah saja hablum minallah, ya juga hablum minanas, urusan karo tangga teparoh kanca batir dulur tangga teparoh. Allahumma Allah mboten beristri, kulon jenengan karepe duwe bojo, ulin karepe mengko duwe bojo, wong nyatane tanah kahwa tanah salu. Kemudian Allah mboten beranak tidak diperanakan, la kulon jenengan yang patimuan karepe gaweni nggih, jare banyak anak banyak rezeki nggih, nggih, lenggis itu saja wis keton banget perbedaan antara Tuhan dan makhluk. Allah lah kita makhluk sadar diri, sadar posisi. Mulane Fatihah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, kita mengikuti jalanipun saking Mbah Yai Madizan, saking Mbah Yai Kasmuni lan sedaya para kiai ingkang wonten sida. Bukti mergane apa kulon jenengan ndak bisa langsung kepada Allah, apalagi Kanjeng Nabi pun kita ndak mampu kita bisa langsung Kanjeng Nabi. Caranya adalah tetap lewat alur jembatan. Jembatan ini sopo poro kiai-kiai kulon jenengan, poro ulama-ulama kulon jenengan yang ilmunya sampai diantarkan kepada poro sahabat, sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillahi rabbil. Maka dalam hal ini kita dari hal kita diberi pelajaran. Yang pertama, kita bisa mengikuti Kanjeng Nabi, mampu dan bisa, tapi tidak, jangan kita lupakan, bisa langsung Rasul, langsung tidak bisa, harus melewati poro kiai. Kita bisa ngerti apapun ilmu agama lantaran poro kiai. Nomor dua, onomati nekulun jenengan, anak-anak neng sida mukti, anak-anak teng panye retan adalah anak-anak sing gelem dongak-dongak na wong tua, mencetak waladin solehin yad'ula. Anak-anak sing soleh-soleh sing dongak-dongak na wong tua, dongak na dunya, dongak na lan akhirat. Allahumma nadane bayati masarang kali munsid di panyeretan, mugo-mugo barokah solawat penyakit minggat, barokah solawat rezeki mendekat. Allahumma اللهم صل على محمد صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbil alamin asma'ul husna tusabbih lahu al-aqdar ilayhi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan. Rabbi lahul asma'ul husna tusabbih lahu al-aqdar ilayhi yarji'u kullu amrin kullu zaman
وَكُلُّ مَكَانٍ رَبِّ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى تُسَبِّحُ لَهُ الْأَكْوَانُ إِلَيْهِ يَرْجِعُ كُلُّ أَمْرٍ كُلُّ الزَّمَانِ وَكُلُّ مَكَانٍ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أُوحِيَ الْقُرْآنُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أُوحِيَ الْقُرْآنُ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْكِرَامِ وَصَحْبِهِ ذَوِي الْقُرْآنِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ السلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودعدي أنت يدي رب العالمين يا أغير الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك عشاني ودردي عذبتي يدي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم ألا وانقنصا دولار لانتهجا Dorokon aja tak sia iku sunae rasa lekang mulya Nabi Muhammad panutan kita ayo nglakoni sekabehane Rejate senajan asor tata dahire ananging mulya makom rejate ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a shani wa daraji atfata yaji radal alamin ya uhayna al-judi wa al-karami uripe ayyam ngamaromam sonamang Sangga tondong yang iman sabaran dari mongo najan paswasan tapi tina yang tinggir sangat tinggi pengiran kan aran asale bagus atene karena mepan sare ngelomone lako tareka lan ma'rifate oka hakikat panjeng rasane lamun palastra ing pungkasa
kasar roh lana sumane ten kadang Allah swarga manggone utuh mayite buka ulase ya Rasulallah salamun alaikum ya Rabbi ashani wa daradi atfatayaki radal alani Allah ya uhayna najudi wa karami ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu tingkat tingkat ayah ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu tingkat tingkat dibanding kau mengandung lelaki dela-dela mengandung umum dela-dela meteng ya tapi insyaallah anak-anak sing soleh-soleha Allahumma yang ge karena kulon jenengan paham kulon jenengan ngertos wong mati bakal pedot amale kulon jenengan mati kulon jenengan bakale mati wong mati bakal pedot amale kejabat telung kang perkarane amal jariah mring sapa wae seneng sedekah ikhlas atine kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalno kapan yen sempat ora pandang sugi ora pandang melarat Allah demen karo wong taat kaping telu duwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan gelem dongekno sarana iman ganti wong tuwa tekan kuburan gino nggih baleni wong mati bakal pedot amale kejabat telu kang perkarane amal jariah ikhlas atine seneng sedekah mring sapa wae kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalno kapan yen sempat ora pandang sugih ora pandang melarat Allah demen karo wong taat kaping telu tuwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan salatullah salamullah ala talih rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah idha madfan adam inqadha amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u la anak cucu Adam kulon jenengan duwe ngamal nang alam dunya begitu mati pedot kape ngamale kejabat telukang perkarane amal jariah ilmu sing manfaat doa dari anak soleh solehah Allahumma
cara tafsirane Sunan Kalijaga ketika nang patimuan ana wong mati dipendem nang kuburan manggon nang jero kubur ketika kenapa Yumaryatun ketika kula jenengan bakale mati salah siapa nang kono riga daya ketika kulon jenengan mat sing gombak ketika kulon jenengan mat kulon jenengan mesti bakale mati walaupun Pak Lurah ngerti menungso ki bakale mati menungso karepe adalah tetep faroya firru berlari menghindar dari yang namanya mati. Menungsa paham setiap yang bernyawa pasti bakal mati kullu nafsin dzaiqatul. Setiap yang bernyawa mesti bakal. Tapi menungsa ngerti rumus menungsa bakal mati jelas mesti mati mbuh kapan titi wancine tapi menungsa hakikatnya moh mati wegah mati orang ngandel mari kita buka tikan bu jenengan malam hari ini diparingi duit purun diparingi oleh Pak Sutrisno dine duit gedene 5 juta purun wis diparingi duit 5 juta mergane urung cash langsung ya DP 50.000 mbora DP 50.000 wengi iki diparingi gledak 5 juta tapi ngesuk kudu mati luwi abot nyawane ketimbang karena nek kadung mati ora bisa menikmati duit tapi nek duwe nyawa isih bisa berusaha ngode ora-orane bakal kepenak golet 5 juta barokahe duwe nyawa awake sehat kenanggo mangkat kerja kenanggo ngode kenanggo mencari nafkah kenanggo pahal ginapa nggih nggih mulane menungsa ngerti bakal mati jelas mati tapi hati nurani mengatakan menolak mati menghindar dari yang namanya mati qul innal maudal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما تعملون kulon jenengan mesti bakale mati tapi nyatane manusia mengatakan manusia faroya firru menghindar dari yang namanya mati faroya firru menungsa berlari menghindar menolak kemati bima kuntum ta'manun menungsa jelas bakale mati kulon jenengan bakale mati lawong mati sing dijagakna apa telung perkara wis mati sore bisa sembahyang wis mati sore bisa sholat wis mati sore bisa mangkat pengajian anak nang patimun anak mayit mangkat pengajian mboten wis ora bisa nglakoni puasa Ramadan wis ora bisa mangkat traweh wis ora bisa meramaikan indahnya bulan Ramadan mulane mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ngajine mempeng salat rajin karo tangga guyub rukun ana mati niku lunjenengan akhir hidup sura sura hore seneng kecekel swarga mangsa ora Allahumma kulon jenengan bakal mati-mati ini kulon jenengan jagakna apa? Telung perkara Sunan Kalijaga menggambarkan ana wong mati dipendem nang kuburan mapan ning kubur ketika bakal diuruk karo lemanjang anjang kemudian disiram disawuri lemah sebelum diuruk anjang anjang kelawan lemah jeng Sunan Kalijaga menggambarkan ganjel itu mayit dengan lemah digawe blondro-blondro cara Sunan Kalijaga niku diarani gelu
gelu maknane wonge mati pedot kaping ngamale tapi gelu ora tugel perkara telu liyane ngamal tugel kabeh wis ora tayang sembayang wis ora tayang mangkat ngaji wis ora tayang karo tangga bercengkrama wis ora tayang ngapi karo tangga maning tapi ono apa gelu ora tugel perkara telu sodako amal jari ya sakang tembung jari artine tangga teparo ngamal sing dirasak nang karo tangga teparo dalan dicor swadaya masyarakat ibune wong kene ingin ikut andil meramaikan dalam rangka bangun-bangun ora ketang dalan setapak tapi barokah dalan setapak menuju tepeki dalan setapak menuju masjid barokah jenengan melu andil pak ba anu pak kados ibu kiar bangun apa ge pak misbagi bangun apa ge bangun dalan setapak perlu ne apa go apik dalan ne maring masjid kepenak bocah ngaji liwat kepenak petani liwat kepenak pedagang liwat kepenak nyong tak melurun pak misbah jar kurun apa yu ya ki butuh apa pak misbah semen ki kira-kira pira disit ya sekitar ya 200 sak semen ibu nar kurun apa nyong ya urun-urun semen yo ora apa-apa pak kadus pira bu lah butuh pira mege 200 sak semen nyong tak melu lah 5 kilo bae ya. Lho, 5 kilo borong dute kudune nggo tuku Brambang, tuku Lombok. Ibune ikut andil melu nyumbang nopo semen semampu kita ikut meramaikan nopo bangun dalan. Dalane apik melu nabung nang dalan niku, dalane apik nggo lewat bocah sing melu nabung wis mati manggon nang alam barzah ngenteni dina kiamat. Kulon jenengan manggon nang alam kubur nang alam barzah ganjarane mengalir. Mengalir selama dalane apik go lewat bocah, lewat kiyaine, lewat pedagang, lewat bakul, lewat petani, lewat dalane ku seneng kenapa dalane apik fasilitas dinikmati orang banyak amal jariah sing bermanfaat kepentingan wong sing manggon esin nang alam du alhamdulillah niki amal jariah ya anak dosa jariah juga anak. Duh, apa anak? Anak, amal jariah ya anak, artinya kebagusannya si anak nang alam dunia dan itu ngalir ganjarannya. Walaupun sing nandur amal wis mati, tapi ganjarannya ngalir. Ini namanya amal jariah. Tapi jangan lupa, dosa jariah juga ada. Padahal wonge lagi turu. Bahkan wis mati, wonge wis mati. Esyuri bisa nampak dosa jariah. Dia lagi tidur, dia lagi sholat, bahkan lagi sembahyang. Lagi sembahyang, lagi salawatan, lagi turu. Nang malam kubur melu dosa jariah. Apa itu? Hari ini lagi gencar TikTok. Ya. Jenengan dolanan TikTok. Ana wong wadon. Dolanan HP. Joget-joget nang arep HP. Uget-uget kaya welut kepanasan. Mung kepengin FYP, mung kepengin viral, mung kepengin sing nonton akeh, mendatangkan uang lewat hal-hal kaya niku. Apa yang terjadi? Uget-uget ngumbar aurate. Ketika ditonton wong pirang pirang padahal wonge wis mati tapi gambare esi anak itu namanya dosa jariah. Kenapa tinggalan keburukan esiana manggon nang alam dunya tinggalane esi anak. Mulane jerene Gus Bah ngendika apik-apike wong mati wonge mati dosane melu mandek, dosane melu mati. Elek-eleke wong mati, wonge mati, dosane tetep nyusul. Kuwi elek-eleke wong mati. Mulane ana pertanyaan wingi jamane corona nggih Pak Lurah, Mas Sulin nyong takon Zak.
Zah. Takon apa? Ke caraan jenengan ke kepriwe. Lah kepriwe sih. Akeh wong mati zaman kaya ke zaman corona wingi kaya rongtan kepengker, setan kepengker nikah. Maksudnya kepripun mas. Kaya niki pripun akeh wong mati. Jawabannya wong sing berpikir bijak. Nopo mengatakan mati ya apik. Urip ya alhamdulillah, kape-kape takdir Allah tidak ada yang buruk. Diparingi urip, alhamdulillah. Diparingi mati, alhamdulillah. Kenapa diparingi mati? Insya Allah pintu kemaksiatan ditutup karo Gusti. Baru kawis mati, suara teh ngerasani wong. Baru kayak mati, suara teh nyolong ayamnya tanggane. Baru kayak mati seorang teh yang ngelakuni warna-war, pernah seorang teh ngerampok, orang teh maling, orang teh nyolong dan sebab kenyebar kayak mati berarti insya Allah pintu kemaksiatan ditutup karo Gusti. Walaupun kita jangan melupakan tadi ono dosa jenenge dosa jariah. Barokah hidup adalah bisa melanggengkan sunnah-sunnah dari Kanjeng Nabi lo. Barokah hidup apa? Barokah urip adalah bisa ngelakoni tahajud, bisa ngelakoni sembahyang nyembah karo Allah nang bumi ini Allah lantaran masjid. Menapa radhatul huda. Loh, kenikmatan sujud niku tidak ada lo ya Allah, tidak ada apa-apanya daripada perkara dunia. Mulane wong nang alam kubur mereka pada gembor tetangisan mung kepengine siji tok. Apa? Mung kepengin sujud maning nalika urip nang alam dunia. Mulane mumpung sing nang alam dunia temenanan anggone do sujud nyembah kalian Gusti. Mengko jeneng teng alam barza getun ngungun. Kenapa? Kangen kepengin sujud maning nalika urip nang alam dunia. Alhamdulillah. Dan nggih ana dosa jariah, ana amal jariah. Siji sedekah jariah, loro ilmu manfaat. Jenengan wong tua maringi-maring bocah, yuna Fatihah, yuna yuna Fatihah. Ibu ngajari bayi digendong. Di apa? Digendong. Digendong karo diwarai dirungo nang kupinge kan dadi krungu minimal krungu deset. Bocah urung teng ngomong ya mengko sing dikrungo-krungoni Fatihah. Aja karo pel lagune mangku purel bae. Lah iya, karo pel lagune sing jaman siki bae, sing kurang berfaedah. Mulane monggo disolawati, di Fatihah yuna, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pendidikan kepada bocah-bocah niku, mengko bocah terbiasa Fatihah, terbiasa krungu Fatihah kang ibu kang babak, bocah mengko akil balik. Mukallaf mumayyiz bakal yang lakoni limang waktu dengan sempurna di setiap harinya sedina sawengine bocah bakal melafalkan Fatihah wajib ping pitulas. Itu baru yang wajib di dalam sembahyang fardune, urung ketambahan rawatib, urung ketambahan duha, urung ketambahan tahajud, urung ketambahan di luar salat ana Fatihah man maning selama bocah lidah lambene ilate teles ngumandang na Fatihah, melafalkan Fatihah, wong tua nang alam barza oli ganjaran, barokah ilmu ne wong tua, diamal nang bocah, kan di ilmu sing apik-apik. Allahumma. Nomor telu adalah waladin solehin yad'ula, anak sing soleh soliha, ono mati ne wong tua, ono sedan ne wong tua, anak putu kelingan mbah kakung mbah buyut, bukti tanda cinta karo leluhur. Robbana ghafir lana wali ikhwan napa wali ikhwanina ladina sabaku nabil iman. Dongang-dongakna wong tua mulane barokah kula jenengan ngaji donga muga-muga rabbi habli minas Allahumma kanti lantaran alamat anak soleh solihah nang patimuan kelawan telpatang perkara siji lesane apik, loro mulyakna wong tua, telu welas asih karo kanca batir, papat ngamal landasan kelawan ilmu, karena amal tanpa ilmu akmaluhu mardudatun la tuqbal, ibadah tanpa ilmu ibadahnya sia-sia. Mulane no, nomor tadi saya katakan ana dosa, ana dosa jenenge napa jariah. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua dosa umat Kanjeng Nabi di ngapura karo Allah illa kecuali al-mujahirin. Siapa al-mujahirin?
al mujahirin nomor siji adalah wong sing dengan terang-terangan di depan umum melakukan kemaksiatan, sehingga nantinya akan terjadi kemaksiatan terus dipertontonkan, dianggap kenapa, sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa saja. Nomor dua, al-mujahirin adalah siapa? Orang yang sudah ditutup aibnya oleh Allah, malah dia dengan bangga menceritakan dosane awake dewek, dosa yang telah berlalu. Contoh, misalnya ada seorang bupati, seorang tokoh negara, seorang tokoh politik. Ketika belum jadi tokoh, dia bercerita di podcast. Sekarang kan zaman podcast, tanya jawab. Podcast, YouTube nih kok, atau di TV. Dia bercerita, ditanya oleh pembawa acara, ditanya oleh hostnya. Baik Bapak, yang kami tanyakan, dulu sebelum Bapak jadi bupati, Bapak jadi apa? Saya dulu pernah maling ayam tanggane Pak. Saya pernah nyolong ini. Nah, ketika seorang tokoh nasional, tokoh politik bercerita di hadapan kamera, kemudian ditonton wong sejagat gumirat, ditonton wong se-Indonesia, maka orang yang menonton, orang yang mendengar akan punya cara pandang, lah wong bupati ini beto nyolong, nyomelu nyolong. Akibatnya adalah sesuatu kemaksiatan diceritakan kembali di depanmu, apalagi yang berbicara adalah tokoh negara, tokoh masyarakat, akibatnya yang mendengarkan atau orang yang ngefan dengan dia, ngefan dengan beliau akan mengikuti jejak beliau. Lawong sing tak sveni be nyolong ayam, nyong tak melu nyolong ayam. Akhirnya apa yang terjadi? Kemaksiatan di masyarakat bukan hal yang tabu lagi, tapi dianggap sesuatu yang biasa saja, dianggap wajar-wajar saja. Inilah kenapa dosane al-mujahirin ora dipangapura karo Allah. Kenapa? Ketika dosa diceritakan kembali yang telah berlalu, Allah itu Maha Penutup aib. Mulane aja malam buka aib dewek. Dewek nek buka ibadah dewek diceritakan kembali malah orang di ngapura karo Gusti. Na'udzubillahi min. Inilah yang dikatakan kullu ummati mu'afan. Semua umatku Kanjeng Nabi ngendika di ngapura illa kecuali al-mujahirin. Al-mujahirin siapa tadi? Satu wong sing dengan terang-terangan lakoni dosa, wis ora duwe izin karo masyarakat apa maning karo Gusti Allah. Nomor dua, wong sing dengan bangganya, dengan pedenya nyeritakna dosa yang telah berlalu, padahal dosa sing wingi-wingi wis ditutupi aibe karo Gusti. Nggih napa nggih? Monggo alamate anak saleh-saleh. Muga-muga barokah ngaji, barokah khol menika kula njenengan oleh barokah Kanjeng Nabi, antaran barokah para kiye, para mbah nyai. Allahumma Allahumma shalli ala Muhammad. Alamatinak soleku papat sawise bumi anut ing syariat kang dihenlesane alus ngendikane kabindo mulia akan ing wong tuane alamatena soleko papat kabindo mulia akan ing wong tuane kang dihenlesane alus ngendikane kabindo mulia akan ing wong tuane alamate anak monggo saleh iku bapak gedane mukmin anut ing syariat kangen dingin disane anus hantikane kapindo mulia akan ing wong tuane ya Rasul Allah. Ya Rabbi Ashali wa ta
Dati tanggung ngejawab orang ngawuran di kaping paman amal anu tinggil mune dati tanggung jawab orang ngawuran iku saking ulama AWP tutur alamat baca iku saking ulama AWP tutur alamate pecah ingkang dadi jujur moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat gak nemu bilai moga-moga kita bisa melampai dunia akhirat gak nemu bilai ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi ya shani wa daraji iku saking ulama AWP tutur alamat baca kan dadi cocok moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat gak nemu bilai moga-moga kita bisa melampai dunia akhirat ranemu bilai ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi ya shani wa da'ani Allahumma Muhammad donga sing mantep ben kula jenengan diparing istiqomah ibadah Allahumma kanthi rezeki sing kada berkat saged sowan Mekalan Madinah pikantuk barokah Jannatul Ma'la oli barokah Ka'bah oli barokah Safa Marwah oli barokah Hajar Is Ma'il oli barokah Masjidil Haram Allahumma
Donga sing mantep utune astajib lakon sapa donga dijabah karo Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Niki kula donga sekedhap mangke acara selanjutnya donga Mbah Yai ingkang mimpin donga kersanipun langkung-langkung berkah Allahumma. Niki sekedhik donga saking Badal Harwatu Congol Magelang waline Gusti. Bakdo niki, bakdo kula, mangke kula tabarukan kali Mbah Yai bareng mimpin donga pamungkas wonten dalu menika muga-muga berkah donya lan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma katra khitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra khitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubat muga-muga diparingi slamet. Ubat-ubat sanes ugat-ugat ngulalu mau ugat-ugat. Allahumma katra kitri Allahumma ubat-ubat. Allahumma simbole nyuwun karo Allah ubat-ubat kitra kitri simbole berusaha. Yo ndonga yo usaha yo usaha yo ndonga karena usaha tanpa doa tandane wong sombong ora butuh pitulungane saking Gusti. Dongan-dongan tok ora gelem usaha ya ora dadi ya ana tapi nengku kelas e wali. Lah kita wong wali murid be babar blas. Kalau waline Allah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali ini Allah orang duwe rasa wati lan khawatir mergane kabeh-kabehane urip lan mati nanti pasrahkan karo Gusti Allah. Ana papane kanggo Gusti Allah. Lah kula njenengan wong lagi sembahyang be sikalingan BLT. Lagi sembahyang be mikiri be LT pamane kaya kelas ewa wali. Kelas ewa wali ndonga langsung suki wong wali. Wes ora pati ya demen karo banda pengen ditresnani karo Gusti. Lah kula mboten kelase, kita belum kelasnya wong karena sembahyang bae sing mikiri be LT, sembahyang bae sing kelingan lindu dan sebagainya. Nggih, pramila monggo katuran pembawa acara keparengipun langkung-langkung berkah ziyadatul khair tambah baguse kula jenengan, bagus iman islami, bagus guyub rukun karo tangga teparone kanthi lantaran hablum minallah kelawan hablum minannas urusan hubungan sama Allah dan hubungan karo tangga teparone paring ana gampang kepenak kanthi swarga panggonan kula jenengan Allahumma. Katuran pembawa acara Mbah Yai ingkang kepareng mimpin donga Mbah Yai ingkang kapiji supados mimpin donga sumangga katuran pembawa acara nggih. Heeh, katuran pembawa acara laturi kanthi hormat untuk Mbah Yai ugi kanthi hormat pimpin donga pada malam hari ini kersanipun langkung barokah. Mbah Yai sinten nggih pangapunten?